Guys, selamat pagi. Minum dulu ya. Ini baru beli nih cangkir gua nih, Eger. Oke, kali ini gua akan berbagi tutorial seputar melipat shelter Eger. Itu barangnya. Ya, ini barangnya. Ini apa gue yang gak mudeng ya. Ini ngelipetnya hampir 1 jam, gila guys. YouTube ketemulah channel seorang bule yang ngasih cara simpel ngelipet shelter otomatis ini. Ini gua beli di Allshop ya. Harga aslinya 500-an, tapi saya dapat 200-an alhamdulillah. Buat anak di pantai nanti. Oke. Lanjut kita mulai dulu guys. Ya, ini dia barangnya. Ini tadi udah gua buka dan gua lipat lagi nih. Ya, langsung ya otomatis ya. Besar. Ini dia guys, tampak dalam ada jaring-jaringnya, tampak luar, wih keren ya. Belakang ya, ini video tutorial ngelipet, bukan nge-review bahan-bahannya. Yang pasti Eger oke lah. Oke, minum dulu, capek. Oke, kita lanjut lipet ya. Pertama kita masukin dulu ini ke dalam shelternya. Kita lipat menjadi dua. Ambil bawahnya guys, dirapikan. Oke, sudah. Jangan takut patah kalau ini sangat sangat lentur. Kita rapikan lagi bagian atas. Pastikan lantai atau terpal di bawahnya sudah masuk ke dalam ya. Sudah rapi. Nah, ini sepertinya untuk pengikat biar dia nggak kemana-mana kalau udah berbentuk lingkaran sempurna. Oke, sudah dipastikan rapi seperti ini. Ini kita lipat seperti ini guys. Dilipat seperti ini ya. Oke. Kita lipat seperti ini guys. Semua sudah seperti ini. Oke guys, sudah dilipat seperti ini. Kita lanjutkan lipat seperti ini guys. Oke, tekuk seperti ini. Tekuk seperti ini ya. Oke, terus kita injak bagian bawah. Jangan takut patah karena ini elastis. Kita ambil sisi bagian sini.
bagian kanan ya, di jempol saya ini ya. Nah, bagian kanan ya guys ya, kita ambil ya. Oke, sisi bagian jempol kita tekuk ke bawah, lalu kita lipat. Oke, ini sangat mudah guys, langsung berbentuk bulat sempurna. Mana-mana. Oke, selesai. Kita masukkan ke dalam tas. Ya, ini belum saya masukin ke tas ya. Kita review dulu apa dalam tasnya nih. Ini ada tutorial yang saya juga bingung ini tutorialnya gimana ini. Ya, kalau ada yang nggak bingung silakan komen ya guys ya. Terus shelter ini juga dilengkapi oleh pasak. Ada 1, 2, ada kurang lebih ini berapa nih, enggak saya bukan ya, ada 6 pasak kayaknya ya. Ini dia, ini enggak saya buka ini ya. Itu saja ya. Oke, terima kasih, cukup melelahkan melipat shelter ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.